Saya baru bisa nomor absen 9. Saya Bani nomor absen 10. Saya Ikhir Nobri Pratama nomor absen 11. Dan saya Eko Subrantal nomor absen 12. Akan menjelaskan tentang transisi G50 yang meliputi komponen dan fungsi, aliran tenaga, troubleshooting, dan perawatan. Ya, berikut cara membongkar transmisi G50. Yang pertama, lepas extension housing. Jedeng apa? Lepas baut kita lepas dan selanjutnya. Ya, setelah lepas baut extension housing semua diangkat. Kemudian angkat extension housing. Amin. Tipe nek. Kemudian lepas rumah kopling dari bak transmisi dengan menggunakan kunci T 14 dan 12. Setelah baut rumah kopling dilepas semua, kemudian lepas rumah kopling dari bak transmisi, dan setelah bantalan depan, kemudian lepas bantalan depan, kemudian lepas snap ring bantalan pada poros input dengan menggunakan tang snap ring. Dan juga lepas snap ring bantalan pada poros counter dengan menggunakan paru plastik, pukul pelan-pelan bak transmisi. Pisahkan plat on termediate dari bak transmisi dengan menggunakan kunci bintang. Lepas skru penyumbat, bola, dan bekas mengunci. Kemudian lepas baut dari karbu pemindah. Kemudian lepas dua ring E. Kemudian lepas poros karbu pemindah nomor 4 dan karbu pemindah nomor 3. Dan lepas karbunya. Kemudian lepas kepala poros gigi 5. Maksud saya poros karbu pindah nomor 5. Set, oke cepat gomora. Set, lepas kau ya, lepas. Kemudian lepas kepala pemindah mundur. Madik, kemudian lepas pemindah gigi mundur. Kok ngomong? Kemudian kendorkan baut mengunci poros roda gigi idol. Kemudian lepas poros roda gigi idol dan roda gigi idol. Kemudian jangan menggunakan puller. Gunakan ring. Ya, dengan menggunakan puller, lepas roda gigi penggerak 5, ring sinkromes, bantalan roll jarum, dan roda gigi counter 5. Yakin mau buat temen lah. Ya gunakan palu untuk melepas. Kemudian lepas ring sinkromes. Kemudian lepas roda gigi penggerak 5.
beserta dengan pantalan roll jarumnya. Ya, dengan menggunakan kunci bintang. Oh iya. Apa ya? Lepas 4 baut. 4 baut apa ya? Loh. Lo. Ya, dengan menggunakan tang snap ring, lepas pengunci pantalan counter gear. Kemudian lepas force output, roda gear counter, dan force input dalam satuan unit dari plat intermediate. Mantap mukul plat intermediate menggunakan palu plastik. Halo. Berikut kami akan menjelaskan komponen dan fungsi dari transmisi K50. Pertama yaitu input transmisi. Komponen ini merupakan sebuah poros yang bekerja dengan kopling untuk memutar gigi yang ada di dalam gearbox. Kemudian gigi transmisi berfungsi untuk mengubah output dari gaya torsi yang meninggalkan transmisi. Gigi penyesuaian atau synchronizer. Komponen ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Karbu pemindah. Komponen berbentuk batang ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya, sehingga gigi akan mudah untuk dipasang atau dipindahkan. Gigi counter atau counter gear. Digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Dan ini adalah idle gear pada transmisi tipe G50 yang berfungsi untuk mengubah putaran mesin sehingga kendaraan dapat berjalan mundur. Extension housing. Komponen ini melindungi poros output yang ada di dalam sistem transmisi serta dapat menahan seal oli belakang dan juga berfungsi untuk menyokong dari poros output. Selanjutnya, bak transmisi digunakan sebagai dudukan bearing transmisi serta poros-poros. Selain itu, bak transmisi juga digunakan untuk wadah penyimpanan oli transmisi. Dan ini adalah rumah kopling, tempat untuk melindungi kopling dan juga sebagai tempat kopling. Pasang poros output dan gigi counter ke plat intermediate. Pasang poros output dan poros roda gigi counter ke plat intermediate. Gini apa mani? Kemudian pasang snap ring bantalan. Pasang penahan bantalan belakang menggunakan kunci bintang. Oh, ini berapa? Bisa diantar sekolah. Memasang roda gigi idler mundur dan porosnya. Dan kemudian pasang penguncinya. Memasang poros karbu pemindah nomor 2, karbu pemindah nomor 1, dan nomor 2. Kemudian memasang poros karbu pemindah nomor 1.
memasang poros gardu pemindah nomor 3. Memasang poros kepala pemindah mundur. Memasang garpu pemindah nomor 5 dan roda gigi nomor 5. Pada saat kecepatan gigi 1, aliran tenaga pertama dari input chef lalu menuju ke gigi 4, gigi 4 menuju ke counter gear nomor 4, lalu ke counter gear nomor 1, lalu ke gigi 1, lalu ke output chef. Lalu aliran arus pada percepatan gigi nomor 2 arus mengalir dari input chef lalu ke gigi nomor 2. Maaf tadi ada yang terjadi kesalahan, maksud saya pertama dari input chef lalu menuju ke roda gigi 4 lalu ke counter gigi nomor 4 lalu ke counter gigi nomor 2 lalu ke gigi nomor 2 lalu ke output chef. Lalu percepatan gigi nomor 3 tenaga mengalir dari input chef lalu ke roda gigi nomor 1 lalu ke counter gigi, maksud saya nomor roda gigi nomor 4 lalu counter gigi nomor 4 lalu menuju ke counter gigi nomor 3 lalu ke roda gigi nomor 3 lalu ke output chef. Percepatan gigi 4 arus mengalir dari input chef lalu ke roda gigi nomor 4 lalu ke counter gigi chef nomor 4 lalu kembali lagi ke roda gigi nomor 4 selanjutnya langsung ke output chef. Lalu gigi percepatan nomor 5 arus mengalir dari input chef kemudian ke roda gigi nomor 4 lalu counter gear nomor 4 langsung ke counter gear nomor 5 lalu ke roda gigi nomor 5 kemudian ke output chef. Lalu gigi mundur arus mengalir dari input chef kemudian menuju ke roda gigi nomor 4 kemudian ke counter gear nomor 4 lalu ke counter idle gear kemudian ke gigi mundur lalu menuju ke hub slave kemudian langsung ke output chef. Masukkan bola baja dan pair. Ya, pasang tutup bak transmisi untuk menutupi gigi-gigi. Setelah terpasang. Memasang rumah kopling. Setelah itu pasang extension housing. Ya, kita pasang extension housing dengan hati-hati agar tidak rusak komponen. Setelah itu kita skip video ini. Untuk perawatan transmisi tipe 50 yaitu yang pertama mengganti oli secara berkala. Dua, mengganti kopling.
lalu dari suku cadang dengan yang baru. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.